Seterusnya, tanpa membuang masa, majlis kali ini menjemput pembentang kluster yang keenam, iaitu bahagian tanah rezerv dan hak Melayu. Ya, majlis dengan ini menjemput untuk mempersilakan Puan Zahara Sulaiman, penyelidik Ikatan Arkeologi Malaysia. Tuan Hazri Yassin, kepada pengerusi Ummah Ismail Mina, Tuan Ismail Mina, Ketua Sekretariat, Tuan Aminuddin Yahya, pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Persatuan Ummah yang berbahagia, Dev-Dev Kehormat, para pembentang, para peserta dari wakil-wakil persatuan, para-para jemputan, adik-adik, hadirin hadirat sekalian, yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kita bentangkan hari ini adalah tentang tanah rezerv dan hak-hak Melayu. Saya tidak diberitahu yang masa diberi amat terhad. Saya punya slide amat banyak, jadi saya banyak kena lompat-lompat sikit. Dahulunya, kalau zaman-zaman sebelum penjajah, kita tidak perlu ada tanah rezerv Melayu, kerana semua tanah di semenanjung tanah Melayu ini adalah 100% kepunyaan perbumi Melayu. Apabila negara kita dijajah dan dimajmukkan oleh berbagai bangsa, kita terpaksa mengadakan satu persetujuan untuk menghadkan perebutan tanah di antara penduduk-penduduk di sini, terutama sekali para migran yang banyak merebut ataupun bergaduh apabila sampai kemari kerana hendak mendapatkan tanah-tanah aslian orang Melayu. Kalau di situ kita, kalau di sini kita lihat apa yang berlaku, tidak dapat dikawal. Kerap berlaku pergaduhan, permusuhan, perebutan, penipuan. Yang paling menyayat hati adalah peperangan. Antara peperangan ialah peperangan larut, di mana kumpulan-kumpulan migran ini, Haisan sama Gihin ni, dia merebut tanah-tanah aslian Melayu semasa mereka datang membuat pelumbungan di situ, perebutan air di situ, dan juga di macam bijih-bijih timah, tempat-tempat pelumbungan bijih timah di tempat lain, di Selangor, Perak dan Negeri Sembilan juga senario yang sama berlaku. Jadi apa yang mereka rebutkan adalah sebenarnya tanah-tanah tanah-tanah pelumbungan di semenanjung tanah Melayu ini adalah lebih lebih mudah diusahakan berbanding dengan tanah-tanah di tempat ataupun di negara lain. Antara sebabnya adalah tanah-tanah di sini senang dibasuh. Dia berderai. Jadi senang dibasuh untuk mendapatkan bijian-bijian biji timah dan emas misalnya. Jadi itulah yang menjadi rebutan. Jadi antara peperang lain adalah peperangan di Kuala Lumpur di antara pihak Yap Aloy sama Chong Chong. Kebanyakan peperangan perebutan tanah ini adalah antara bangsa asing dan bangsa asing, bukan antara Melayu dan Melayu. Jadi oleh kerana itu, enactment rezerv Melayu terpaksa dibuat.
Mula-mula sebelum enactment Tanah Rizab Melayu ini dibuat, kita telah pun ada tanah-tanah adat. Ya. Tanah-tanah adat ni sebenarnya diadakan oleh ataupun dimulakan oleh Tok Batin-Tok Batin. Sebabnya Tok Batin-Tok Batin dahulu adalah raja-raja. Jadi apabila penjajah seperti British tidak mengiktiraf mereka sebagai raja, jadi tanah adat mereka juga tidak diiktiraf oleh British. Jadi antara peperangan antara British dan orang asli adalah peperangan Nanning, ya, kalau semua orang tahu. Ya. Itu pun pasal tanah juga dan pasal pembayaran cukai. Jadi permulaan dari itu tahun 1800, kita dah British dah mula mengiktiraf tanah-tanah adat. Mulanya bermula dengan tanah adat 1807, lepas tu 1908, lepas tu baru diadakan enactment Tanah Rizab Melayu. Ya. Jadi kita sebagai bangsa pribumi, ya, kita sedia maklum kita amat bertoleransi tinggi, amat akomodatif, dan kita memberi tanah 50% daripada tanah kita kepada bangsa lain yang datang. Ya. Tidak pernah buat di dunia di mana pun yang mengadakan enactment Tanah Rizab untuk pribumi Melayu ataupun untuk pribumi mereka, ya, di mana-mana negeri pun, hanya di Malaysia saja yang ada enactment untuk pribumi Melayu, ya, untuk pribumi. Jadi kalau kita lihat di sini, banyak kita baca dalam buku sejarah mengatakan orang British prihatin itu sebab dia buat enactment Tanah Rizab Melayu. Sebenarnya tidak, ya, enactment Tanah Rizab Melayu sebenarnya dipaksa ke atas British oleh Tok Batin, ya. Sebabnya Tok Batin ni banyak menghalang kerja-kerja British untuk membuat pembangunan atau membuat pelombongan. Jadi oleh sebab itu British terpaksa mengikut Tok Batin ni punya kehendak dan permintaan mereka. Jadi dari situ baru kita adakan Tanah Rizab dan Tanah Adat ini, ya, diisytiharkan sebagai diwartakan, ya. Jadi kita lihat di sini keluasan 50% tu adalah bersamaan dengan 13 juta hektar, ya. Dan hektar maknanya 50% Semenanjung Tanah Melayu. Saya hanya bercakap di Semenanjung Tanah Melayu, tak termasuk Sabah dan Sarawak, ya. Dan dalam wasiat raja-raja yang baru ni kita adakan di seminar di Putrajaya yang diresmikan oleh Sultan Perak. Ya, amanat raja-raja telah pun bersetuju tentang Tanah Rizab Melayu ini 50% keluasannya khas untuk pribumi Melayu dan tidak boleh dijual kepada bangsa asing, dan ini telah diwartakan ke dalam Perlembagaan Malaysia sebagai amanah dan amanat, ya. Dan yang lebih itu bolehlah dikongsi dengan bangsa asing. Jadi enactment Tanah Rizab Melayu ini dibuat, ya, dimulakan pada tahun 1913, ya, berperingkat-peringkat daripada negeri ke satu negeri. Kelantan 1930, Kedah 31, Perlis 35, Johor 36 dan seterusnya, ya. Jadi saya kena percepatkan sikit yang ni semua saya dah cakap tadi. Ini antara sebab-sebab, ya, kenapa tanah-tanah Rizab Melayu yang diwartakan ini kita mesti perketatkan. Tapi sekarang ni nak perketatkan pun dah amat sukar, sebabnya baki Tanah Rizab Melayu ni dah tak banyak lagi, ya. Daripada 50% yang daripada 12 juta hektar tu dah berbaki hanya 4 juta. Jadi kalau dari situ kita boleh lihat keprihatinan kerajaan sama ada mereka dapat memegang kepada amanah yang diberi pada mereka dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Perlembagaan Malaysia hari ini, di mana kita kerajaan tidak boleh menjual tanah-tanah Rizab ni. Ini adalah antara kes-kes, ya. Kes-kes di mana Tanah Rizab Melayu ni sepatutnya diangkat, ya, macam di Amerika, di New Zealand, di Afrika, ya, tanah-tanah Rizab untuk
untuk peribumi tidak tidak diusik langsung ya. Hanya di Malaysia banyak banyak yang dijual kepada bangsa asing untuk pembangunan. Ini adalah antara-antara kes-kes di mana British masa dahulu telah apa orang kata mengenakan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan kita, seperti apa orang kata dia punya cukai yang tinggi ataupun double standard. Ya, maknanya walaupun dia bersetuju untuk memberi kita mengreservekan tanah rizab Melayu, tapi masih mereka memberi kepada bangsa asing tanah-tanah Melayu. Ya, ini kes-kes mahkamah yang saya ada apa ni. Saya rasa pihak penganjur ada print out the apa ni. Jadi saya kena kedepankan sikit banyak. Ya. Jadi ini adalah tanah yang diberi kepada bangsa asing semasa tahun 1952, di mana dalam 1 juta orang yang datang ya semua dapat tanah. Ya, kita dah menghadkan 50% tanah untuk mereka, tapi sebenarnya mereka telah pun mendapat tanah ya daripada British semasa mereka datang dan semasa siapa namanya Tan Cheng Lock ya pergi ke London untuk membuat timbang tara untuk kemerdekaan. Jadi dalam timbang tara itu dimasukkan sekali supaya apa ni untuk Semenanjung Tanah Melayu mendapat kemerdekaan, kita beri dia jusolai. Tapi apa yang Tengku Rahman tak tahu, saya rasa adalah tanah-tanah pemberian kepada bangsa asing sebanyak 1 juta semua dapat tanah ya. Kalau kita lihat di sini, ini bukanlah apa yang saya cakap, ini apa yang telah tertulis di dalam artifak-artifak yang ada di dalam akib-akib luar negara ya. Semua 1 juta mereka mendapat tanah dan pembahagian tanah itu apa orang kata daripada beratus ribu hektar kepada 2 ekar seorang. Jadi maknanya mereka menggunakan ini sebagai collateral untuk perniagaan mereka. Jadi apa orang kata dia punya welfare telah pun dijaga dengan baik oleh British ya. Dan di atas tanah mereka itu British telah membuat apa namanya infrastruktur, sekolah, hospital dan sebagainya. Dan ditambah pula lagi apa orang kata tanah-tanah untuk membuat ladang-ladang yang lebih besar ya. Saya kedepankan banyak ni supaya you all boleh. Ya, kalau you tengok kat sini ya, 1 juta approved applicant ya, now waiting in action. Kerana oleh banyaknya, kerana terlalu banyaknya untuk nak diluluskan, nak buat apa ni due diligence semua tak sempat. Jadi semua automatic dapat kelulusan ya. Ha, ini kalau kita tengok ya, semua dapat kelulusan dan tanah hak milik tu in perpetuity. Maknanya untuk selama-lamanya. Jadi kita ni nak bertanding dengan bangsa asing yang dapat tanah ni. Kita tengok kita ni ada berapa, bangsa asing ada berapa ya. Ini contoh saja ya. Ini contoh di Perak. I think dia punya signal tak berapa sampai ya. Okay, this is another big one ya, yang paling besar sekali. Nama pun ada, Li Am Sam ni, 500,000 hektar di Pahang saya rasa di sini dan di Perak. Lepas tu di Deka ni semua banyak lah. Jadi kita nak bandingkan, kita nak berlawan dengan orang yang macam ni dengan tanah yang kita ada yang 50% yang sepatutnya tanah hak kita, tanah rizab Melayu tu ya. Itu pun diambil oleh kerajaan ya. Jadi yang kita ni nak berlawan dengan mereka yang telah berjaya tanpa kita sendiri ada tanah untuk kita nak mulakan perniagaan ke ataupun nak buat sesuatu ya. Jadi tanah yang dimajukan oleh kerajaan di-share dengan orang lain, tanah kita. Tapi tanah dia, tanah kita, tanah dia juga. Itu apa yang berlaku hari ini ya.
Kalau kita lihat sini, semasa Tan Chen Lok punya anak, ya, Tan Siu Sin nama dia, bila dia ambil alih sebagai menteri keuangan, ya, semasa itu, perkara yang pertama sekali dia buat adalah untuk memastikan lebih ramai lagi bangsa dia untuk mendapat tanah. Kalau kita lihat di Melaka, sebab Tan Siu Sin ini daripada Melaka, ya, 1430 yang meminta, 1430 yang dapat, ya. Maknanya kita ni nak berlawan, mereka telah lama jauh ke hadapan, ya, berbanding dengan kita baru nak mula. Dan kita punya collateral tak ada collateral, ya. Kita nak gunakan tanah-tanah rizab Melayu ni, kita nak mohon pada kerajaan tanah rizab ke apa, dah tak ada lagi dah. Jadi kalau kita nak mohon balik pada kerajaan supaya kerajaan ganti balik tanah yang dah dijual oleh kerajaan. Kerajaan bila kita tegur dia pasal tanah rizab Melayu ni, untuk memulangkan tanah rizab Melayu ni, jawapan mereka adalah orang Melayu banyak jual tanah rizab Melayu. Sebenarnya yang menjual tanah rizab Melayu family, ya, hanya segelintir sahaja. Mereka yang kesempitan keuangan dia jual tanah rizab Melayu. Tapi kalau dijual kepada orang Melayu tak apa, kalau dia jual ataupun pajak kepada bangsa lain, itu yang menjadi masalah. Tapi yang paling rampant, menjual tanah rizab Melayu ni, ada kerajaan sebenarnya, kerajaan sendiri. Jadi banyak dah kawan-kawan banyak yang bercakap dengan saya, Zahara tak payahlah cakap lagi pasal tanah rizab Melayu ni, sebab dah banyak dah buat seminar-seminar tentang tanah rizab Melayu ni. Jadi tak ada mendapat perhatian daripada kerajaan. Saya kata kita cuba, kita tengok daripada sudut lain, di mana tanah rizab Melayu ni bukan senang-senang British kasih. Sebenarnya orang tua-tua kita, moyang-moyang kita dahulu yang paksa British mengadakan tanah rizab Melayu ni atas sebab pergaduhan dan peperangan daripada bangsa asing untuk mendapatkan tanah kita, ya. Jadi di sini adalah sampai tahun 2013. Kita tengok sampai 2013, kita tengok bahagian Terengganu. Yang paling kurang balik mengganti balik tanah-tanah rizab yang telah digunakan, ya, oleh kerajaan. Kelantan ada buat penggantian balik. Kalau nak ikutkan, Kelantan yang paling banyak sekali membuat pemulangan balik tanah-tanah rizab Melayu ni, ya. Yang lain tu macam ramai orang Kelantan di sini. Dan macam Pulau Pinang tak ada tanah rizab Melayu, ya. Dia consider Pulau Pinang tu sebagai kepunyaan British. Jadi ada sedikit saja sekarang ni berbaki tanah kepunyaan Melayu. Tahun 2016 kalau nak ikutkan ada 3% saja lagi, tapi hari ini bila dicek hanya 1% saja lagi, ya. 1% saja berbaki tanah Melayu di Penang. Dan juga di Melaka tak ada di dalam akta enactment tanah rizab Melayu, hanya yang ada tanah adat, itu pun setelah peperangan Naning, ya. Jadi orang-orang asli ni dia pagar-pagar tanah dia, tanah adat tu, supaya British tak usik. Jadi kalau kita lihat, kalau itulah baiknya moyang kita, orang asli Tok Batin dahulu, kalau tak ada mereka, kita tak ada, ya. Kita tak ada tanah-tanah ni yang berbaki. Tanah bermula dengan tanah adat, lepas tu baru tanah rizab Melayu, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, di Kuala Lumpur pun dah tak ada lagi tanah rizab Melayu, hanya berbaki sedikit di Kampung Baru. Kampung Baru kita tidak boleh iktiraf itu sebagai tanah rizab, because itu adalah tanah pertanian untuk Melayu lain, ya. Yang tanah rizab Melayu ada di Bukit Kiara, ada di Kayu Ara, yang di mana kita mereka sekarang ni bina bangunan-bangunan rumah-rumah pangsa ataupun rumah-rumah berderet tu. Saya tengok yang mengusahakan tanah rizab Melayu adalah bangsa asing, ya, dan telah ditukar kepada syarikat, dan syarikat tu buat perumahan. Sama juga macam Datuk Keramat, ya. Datuk Keramat tu tanah rizab Melayu dijual kepada Singapura. Ada sebidang besar kat situ, ya. Jadi kita kena prihatin daripada hari ini. Ya, saya ada perincikan, ya,
mengenai Tanah Rizab Melayu ini dalam buku saya jilid ke-6 ya. Di situ kalau kita boleh lihat macam mana Tanah Rizab Melayu itu digubal dan dijadikan satu enactment dan juga tanah adat, dan macam mana kita kehilangan ya sedikit demi sedikit sekarang, sampai sekarang hanya tinggal kenangan ya. Kalau kita tidak buat apa-apa, Tanah Rizab Melayu hanya tinggal kenangan ya. Jadi saya dah sebut tadi macam mana kita kehilangan banyak tanah melalui CT India ataupun pinjaman and all those things. Sebenarnya kita memang tak boleh ya. Orang-orang bahasa asing ni tidak boleh menggunakan Tanah Rizab Melayu sebagai collateral, tak boleh. Dan dan macam mana ya tanah-tanah Rizab Melayu ditarik balik ya, revoke oleh kerajaan dan oleh bermula dengan British. Walaupun dia iktiraf, dia beri kita 50%, tapi slowly dia ambil balik, dia revoke mana tanah-tanah yang ada nilai seperti ada emas ataupun ada timah, yang itu dia revoke balik, dia ambil balik ya. Jadi tak ikhlas ya, sampai ke hari ini the same thing yang berlaku ya. Jadi macam kes yang baru di Kelantan ya. Saya susah nak cari kat sini. Kes yang baru di Kelantan di mana orang asli ya, orang asli menyaman kerajaan Kelantan kerana tanah yang mereka kata dia punya tu beri kepada bangsa asing untuk dibangunkan ya. Tapi kes tu dia menang ya. Di sini saya ada letakkan macam mana mereka menang kes tu ya. Yang ni mustahak saya nak kedepankan. Hilang. Tanah-tanah adat dan tanah-tanah reserve untuk peribumi Melayu sebenarnya diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Ya. Diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dan tidak boleh diusik, digugat ataupun dijual. Kita boleh buat macam sekarang ini, kalau kerajaan tidak pulangkan balik tanah-tanah Rizab Melayu, sebenarnya kita boleh membuat sesuatu yang boleh menekan kerajaan supaya memulangkan balik tanah-tanah itu ya. Kerana dia memang satu amanah yang ditulis dalam perlembagaan. Ia tidak boleh diusik, dijual atau dibangunkan. Kalau nak dibangunkan pun, ia terpaksa dijual balik kepada bangsa peribumi Melayu juga. Jadi maknanya kita tidak kehilangan pegangan ke atas tanah-tanah itu ya. Jadi masa dah tamat, dia kata kat sini. Jadi saya nak buat penggulungan pun susah. Jadi saya buat sikit je penggulungan ni kat sini ya. Kita nak minta kerajaan pulangkan balik tanah itu dalam masa 2 tahun ni. Nombor 2, kita nak minta kerajaan negeri diberi kuasa merampas balik tanah-tanah Rizab Melayu yang dikenal pasti. Kita juga memohon ya, bajet daripada kerajaan supaya kita boleh memelayukan balik tanah Rizab Melayu yang telah ditukar dia punya sifat tu. Dan kerajaan bila dia mengganti tanah-tanah Rizab Melayu, dia kena pulangkan balik tanah-tanah Rizab Melayu itu kepada tanah-tanah yang sama dia punya nilai, dia punya sifat luasnya, nilainya dan juga kedudukannya ya. Jangan dia kasih kita di dalam hutan tanah tu misalnya, ataupun di tepi jalan mana-mana yang tidak boleh mendapat keuntungan daripada tanah itu ya. Dan supaya Perdana Menteri ya mengeluarkan satu arahan tegas kepada Menteri Besar dan barisan Esko supaya mengikut enactment Tanah Rizab Melayu, mengikut undang-undang. Dan kalau mereka tidak mengikut undang-undang, mereka akan dikenakan undang-undang ya. Dan kerajaan wajib berhenti mengambil terus tanah-tanah Rizab Melayu untuk dibangunkan ya. Tibalah pula masanya untuk kerajaan membangunkan tanah-tanah swasta lah pula ya. Beli tanah-tanah swasta ni, bangunkan, jangan diusik tanah-tanah Rizab Melayu ya.
Dan kita mendesak kerajaan ya supaya bila anak-anak muda sekarang hari ini membeli rumah ya, jangan dicop tanah rezap Melayu atas geran yang baru, kerana itu menunjukkan kita macam kita mengenakan apa orang kata menghukum ya, menghukum anak-anak muda atas kesilapan mereka. Ya, jadi kita tak boleh buat begitu. Kerajaan tak boleh buat begitu. Kalau anak-anak muda nak beli tanah, nak beli rumah hari ini, pastikan tanah geran-geran you itu tidak dicop tanah rezap Melayu. Kerajaan kena ganti tanah rezap Melayu dengan tanah kerajaan sendiri, bukan tanah yang kita beli. Saya rasa saya dah cover lebih kurang itu. Jadi kalau nak apa-apa tanya nanti kemudian. Di sini kalau dapat salah dan silap saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan gemuruh untuk Puan Zahra Sulaiman.